berada di Kampung Sudimampir, depan Alfa yang arah menuju ke PPI. Oke, ini ada mie ayam dan es kelapa. Di sampingnya ada sosis bakar, guys. Ada Indomaret, ada Alfa dan sebagainya. Oke, itu kelapanya, kelapa seger. Ini, guys, ini depan ini Indomaret. Ini ke arah sana, ke arah Gunung Bentang, Surabaya. Ke kanan ke atas adalah ke PPI. Seperti ini malam Minggu di Padarang Bandung Barat. Oke. Apa nama meriahkan, guys. Seperti ini, guys. Coba lihat, guys. Ini mah Permujaan Alumeho. Cuma tengang susunya. Tengangun. Oh iya, langsung di itu deh, dicetak. Oke, tuh seger, guys, ini langsung dari ini bu ya, kelapa, jeruk sama es sama gula ya. Oke, sip, mantep tuh. Ini di Purabaya, di Mampir, guys. Kelapa tuh murni, guys. Oke, kalau mau beli silakan datang ke sini mampir. Langsung di kupas, langsung beres. Seperti ini. Oh, ada mie ayam juga. Ada es kelapa juga, ada sosis. Sosis juga lu punya, Kang, ini? Oh, bagus nih. Jangan lupa nih sosisnya. Sosis bakarnya enak, guys. Ada mie ayam dan es kelapa. Mantep, guys. Kios kelapa muda itu beda-beda, ada yang langsung dicampur sama es sama kelapa. Blok. Ini mah langsung dia kupas kelapa, langsung airnya ke sini, ke termos kan. Ini juga bagus. Seginya berapa kalau ini? 6.000. 6.000, guys, tuh. Kalau yang es jeruk itu? Kalau 7. Es jeruk 6.000, kalau es kelapa jeruk 7.000. Oh, 7.000. Oh, murah, guys, tuh. Ini kalau di Hotel Bintang 5 bisa 50.000, guys. Bener tuh. Pakai susunya juga susu murni. Oke lah, guys. Jangan lupa, guys, beli ke sini. Siap, mantep. Ini buka jadi jam berapa ke jam berapa? Dari jam 12 siang sampai jam 9 malam. 9 malam, guys. Pokoknya mah depan Alfamart Indomaret Sudimampir ke arah PPI. Oke, guys. Kita sampaikan kepada yang dekat-dekat di sini pada arah. Apalagi Hanaang Halodoki mah cocok pisan. Es kelapa. Mantap. Ini sering Bapak siapa ini? Bapak Tatang. Bapak Tatang. Kalau ibunya? Sama Ibu Novi. Ibu Novi. Oke, guys, jangan lupa ke sini, guys. Oke, gitu saja, guys, informasinya. Mudah-mudahan video iringan kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.